Dan golongan yang ketiga, ada golongan yang begitu rindu dengan bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelumnya mereka sudah terngiang-ngiang dengan kedatangan bulan ini, sibuk, semakin sibuk di hari-hari menjelang Ramadan, sibuk mempersiapkan segala hal agar mereka siap dikala Ramadan tiba, menyiapkan mushaf untuk mereka khatamkan, kalau perlu mereka gantikan dengan yang baru agar mendapat semangat baru. Quran membeli yang baru, yang basah, yang godang tu, yang tulisannya tu basah penumbuk tu, biar ada daripada jauh dia dah nampak lah. Masing-masing dah buta pakai teropong kalau baca mengaji kan. Jadi macam tu, begitu gembira menggambarkan suasana hati mereka yang penuh dengan iman, dan mereka ada target-target yang telah mereka susun. Tahun ni target dia tak nak tinggal tarawih. Tahun ni target nak khatam, seorang nak khatam walaupun baca sendiri gitu. Tahun ni target, dia target apa? Dia target tahun ni nak sedekah setiap hari. Dah pergi sekarang, pergi kat bank, tukar duit sekarang, tukar duit bukan untuk raya, untuk Ramadan. Tengah tak berebut sekarang ni. Ni dekat-dekat nak raya rasa baru nak berebut duit nak raya. Apa benda? Bulan puasa ni. Assalamualaikum mak. Salam mak. Alung baru transfer duit raya untuk mak. Awalnya bulan Ramadan pahala besar mak. Habis itu pagi raya ada dapat lain ke? Alamak, lain pula. Kalau macam tu, kalau nak bagi 1000, bagi 900 dulu. Lagi 100, bagi pagi raya. Kan? Syarat, jangan tak ada. Prosedur je. Kan? Macam tu lah. Kan? Jadi pada bulan Ramadan ini, kita tengok, ada dua perkara penting dalam ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, kewajipan tu melaksanakan ibadah puasa, hikmahnya agar terjana rasa dan nilai takwa. Sebenarnya yang disebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi bukan makna nak beritahu bukan semua orang dapat takwa. Bukan semua. Ada orang tu puasa-puasa ngumpat laju enggak? Kan? Puasa-puasa. Tapi beli nombor ekor jalan. Apa hal kata kan? Ha, bayangan ada setengah masjid tu, bukan dekat Perak lah, mana ada dekat KL saya pergi tu. Dia ada petak tu. Petak sejadah tu. Dia macam-macam dia susun kan masa penjarakan itu, dia buat dah petak dia tu, petak sejadah tu, kita letak ikut petak, dia ada nombor tu. Waktu maghrib dia semayang dekat petak 05, waktu isyak dia semayang dekat petak 23, di belakang sikit 0523. Jadi tikam kena pula tu. Yang paling kau hajar tu, dia belanja lah JK masjid tu dengan duit tu. Kau hajar betul. Apa hal ni birthday saya tiap bulan betul birthday kau dia kata kan. Ada. Jadi macam mana tu, puasa-puasa tapi benda lain yang benda tak elok dia tak tinggalkan, itu masalah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud sesiapa yang berpuasa siam Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nampak tak? Berpuasa mengharapkan pahala. Kemudian puasa bukan menahan diri daripada tidak makan dan tidak minum saja, malahan lebih pada itu. Kata Ibnu Manzur, puasa itu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Ah sudah, tak boleh nikah pula ke? Tak boleh nikah ke bulan puasa? Boleh tak nikah bulan puasa? Boleh, sesuai dengan langkah penjimatan. Majlis jamuan akan berlangsung pada waktu sahur, memang confirm jimat dengan sahur. Kan? Maksud tak boleh nikah itu bukan tak boleh nikah, boleh nikah, perbuatan orang bernikah tu yang tak boleh di siang hari tu saja. Malahan Nabi pada waktu malam pun, Nabi menjelang 10 malam terakhir, Nabi mengetatkan ikatan kain sarungnya, dan kata-kata lain Nabi tak menggauli isterinya dah, kena sibuk fokus kepada ibadah pada 10 malam terakhir. Itu dia. Dan begitu juga kalau kita tengok kan, kalau kita tengok fokus kita ni, fokus kita pada ibadah ni kadang-kadang makin lama makin slow, tak tahu kenapa. Sebab keinginan kita ni pada keriangan Syawal tu kadang-kadang mengganggu kita. Biasalah raya, dia kata betul lah. Kan? Tapi kalau kita tengok makan, minum, nikah dan berbicara, nampak? Berbicara pun masuk. Kenapa lah tak boleh cakap ke? Boleh cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, baik diam. Kan? Baik diam. Sayyidina Abu Bakar dulu sampai ambil batu lah masuk dalam mulut dia. Dia kumam sebab nak mengelakkan diri dia bercakap benda-benda yang tak baik.
Kita hari ni tak payah masuk batu dan mulut, pegang handphone, diamlah. Kan? Ha, tapi masalahnya, apa yang dekat handphone itu, yang kita type itu, dinisbahkan sebagai apa yang kita bicarakan. Ha, jadi hati-hatilah. Kita tak boleh nak, kalau orang tu dia beriman lah, dia tak kata, ini akaun Facebook aku. Sekali aku lah nak tulis apa. Yang kau marah, kau sentap, kau baca apa pasal? Itu tak boleh. Tak boleh macam tu. Kita tahu orang ramai boleh baca akaun kita. Kita bertanggungjawab untuk share benda yang baik. Faham tak? Contoh malam ni ada yang buat live malam ni. Itu tanggungjawab dia. Maknanya dia share benda-benda yang baik. Kan? Ya. Makan, minum, nikah dan berbicara. Zaman Nabi dulu ada dua perempuan punya teruk mengumpat pasal orang. Mengumpat pasal orang sampai jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami nak minta izin Rasulullah, boleh tak? Kenapa? Izinkanlah kami berbuka. Punya teruknya bercakap pasal orang sampai haus nak berbuka. Nabi kata, kau tak yang minta izin kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun, Nabi kata. Kita tak adalah sampai macam tu kan, orang perempuan sini tak adalah sampai macam tu, betul tak? Betul tak? Betul ke tidak? Betul, makna mengaku ngumpat cuma tak sampai berbuka je. Macam tu. Kan? Dah. Saya saja je gurau. Tak betul. Nabi kata kau muntahkan apa yang ada dalam mulut kau. Dia muntahkan terkeluar seketul daging busuk. Tunai Allah Ta'ala tunjuk. Terkeluar seketul daging busuk. Saudaranya yang diumpatkannya tu. Jadi orang perempuan, berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik. Mana dia? Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Suami tu dah lah. Menurut kajian, suami ni tak panjang umur. Janganlah kau agama cakap benda yang menyebabkan dia pendek umur. Mana tu tertinggal apa? Kau tertinggal kat baju lah. Jangan macam tu. Suami kadang nak air, pergi ambil kat kolah tu. La ilaha illallah, mulut kau. Aku nak minum, bukan nak mandi, dia kata. Sian suami. Alah, kasar betul. Abang haus pula rasanya. Abang cakap lah, abang nak air sejuk ke, air panas ke, suam-suam ke, yang sedang-sedang. Macam tu lah. Bila suami ni gembira balik rumah, barulah bahagia. Tak adalah suamiku seorang pendosa. Kan? Sayang tak dikenang. Macam tu. Tajuk drama. Saya tahu tajuk je. Drama tak tengok. Kan? Macam tu lah. Kan? Elok. Maka, dia tidak hanya menahan dimakan minum saja. Tapi kita kena jaga.